Oke, teman-teman semuanya, kita coba explore bagian mana nih? Sebelah sini kayaknya lebih bagus. Kita coba shoot bagian atas. Sembari teman-teman bisa lihat tuh ada bulan, rembulan di malam hari. Oke, assalamualaikum buat kalian semua para penghuni di sini. Permisi. Jika kalian berkenan, silakan nampakkan diri di kalian di kamera saya dengan sosok padat. Jika kalian berkenan, silakan nampakkan diri dengan sosok Allahu Akbar. Kaget saya, bro. Ya Allah. Kaget saya, kaget ya Allah. Astagfirullahaladzim. Halo, Cing. Sorry, Cing. Kucing. Saya sekarang nih dari kejadian itu lumayan sedikit kaget juga ya. Sering kaget. Ya Allah. Aduh, mana nih kucing ngikutin saya lagi. Saya takut, bukan takut sih, lebih tepatnya geli dengan bulu kucing. Oke, saya coba shoot itu bagian jauh nih, kayaknya cukup bagus untuk di shoot jauh posisi tempatnya. Bagus nih di shoot jauh. Ayolah, cuman daun trauma di situ. Daun traumanya jangan memberikan shock terapi ya. Dan pokoknya jangan kaget lah. Oke, Cing, temenin saya meskipun saya beli sama kamu, tapi kasihan kamu nih sendirian di tengah hutan. Kita berdua nih kasihan. Ya Allah, ngeblur. Oke, saya coba tarik zoom. Kasihan kamu kucing. Jadi ada cerita lucu nih tentang kucing. Gak lucu juga sih sebenarnya. Itu saat kecil, kalau mau sahur tuh di bulan puasa, cukup bilang meong-meong aja di telinga udah pasti bangun. Wis, ada burung lagi tidur, teman-teman, kita samperin ya. Kita zoom aja dari sini. Nah, saat itu juga saya pasti kalau lewat itu kucing, kalau lagi sahur pasti muntah saat makannya waktu kecil. Itu ada burung dua. Nah, burungnya lagi istirahat, kasihan, jangan diganggu ya. Itu burungnya dua, kelihatan nggak? Nah, kita shoot juga bagian jauh. Kucing. Tapi kasihan juga tuh sebenarnya kucing, apalagi dia sendirian di hutan gini. Cukup kasihan kita melihatnya. Tapi nggak apa-apa. Tilang. Kurus tinggi tinggal tulang.